Nah, sebagian besar memang petani sayur nggih, Pak, ya? Petani sayur, kentang, kobis, Solong antara Kabupaten Pekalongan karo Kabupaten Banjarnegara ya. Oke. 40 hari lah. 40 hari? Umur 40 hari. Kentangan paling umur sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video baru saya. Berdasarkan permintaan dari salah satu subscriber untuk mengunjungi salah satu dukuh di Kecamatan Petung Priyono, yaitu Dukuh Bubang, dan hari ini saya akan penuhi permintaan dari subscriber ya. Terus videonya, dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini dan suka, jangan lupa untuk dukung channel Kula Nuwun. Dan ini adalah perbatasan antara Banjarnegara dengan Kabupaten Pekalongan, dan batas yang di sebelah sana itu adalah Tugu Batas dua kabupaten, teman-teman. Thank you.
leres Dukuh Kubang napa? Nggih. Matur nuwun. Griyane wonten kathah napa? Mriki Selawi. Selangkung. Kulo saking Tirto. 26. Kalongan. 26. Wis gak apa-apa kepuh. Kita jalan-jalan matur nuwun, Pak. Pak. Nggih. Niki Kubang. Kubang nggih. Griyane 26. Hasil-hasilnya masuk kali bening. Kali bening terus nek rasa kentang ya. Kali bening tok kok kecam kajen. Yo tapi akeh-akeh sering remene aksesnya penak sih yo. Kan lewati kali bening. Tapi nek kentang masuki mesti Jakarta, Mas. Bosi kan langsung go sing. Oh, berarti go langsung Jakarta. Ekspor. Aduan. Baru paham nih perbatasan antara Kabupaten Pekalongan karo Kabupaten Banjarnegara ya. Amat nggih, Pak. Monggo. Pak. Niki jalan-jalan nilai Dukuh Balun nggih. Napa Dukuh Kubang nggih. Wah, kelingane sing terkenal kono. Oh, viral sih. Selamat, Mbah, selamat niku, wah. Lah jalan di sini. Pulau Tirto. Tirto? Nggih. Balane kae, balane pak bowo jere. Nah, sebagian besar memang petani sayur nggih, Pak, ya. Sayur lah. Kentang. Petani sayur, kentang. Kobis. Solong. Ini bekas lahan kentang, Mas. Ini bekas lahan kentang. Oh. Bisa dilihat ya, teman-teman nih. Belakang dari padukuhan Kubang. Ki Pak sinten jenenge? Rosikin. Ya, saya ditemani Pak Rosikin jalan-jalan di sekitar persawahan di Dukuh Kubang. Ya. Oh nggih nggih, mriki mawon. Kopis niki. Suasananya sejuk sekali yo. Adem. Rasa pakai AC, Mas. Ora usah pakai AC ya. Nek kakane wonten pira, Pak? Nek kakane sih ya mungkin lebih dari 30 lah, 35-an lah. 35-an. 40-an Mas lah nek kakak, Mas. Oh, nggih. Kentang. Ini bekas lahan kentang ya, teman-teman. Ini sekarang ditanami solong nggih, Pak. Ini kentang. Bisa dilihat, teman-teman. Tanaman kentang ya. Ini muternya masih jauh, Pak. Balik. Pemeliharaan secara mono. Berapa bulan iki? Ya sekitar kurang lebih 4
40 hari lah. 40 hari? Umur 40 hari. Kentangan paling umur sekitar 3 bulan, Mas. 3 bulan sudah bisa panen ya? Sudah bisa panen, tapi baik teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk perjalanan saya di Dukuh Kubang, Kecamatan Petung Priyono, tepatnya di Desa Simego. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel Kulon Nuwun dengan cara like dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.